masalah pokoknya ialah bahwa virus ini menyebar di antara orang dengan orang. Artinya paling banyaknya itu pada saat kerumunan. Penjara adalah kerumunan tetap. Padat lagi. Ini 4 kali lipat dari kapasitas. Karena itu memang secara teratur harus disterilkan pada zaman ini. Nah, karena itu maka PMI bersama-sama dengan Pak Menteri ini, semua penjara kita akan sterilkan dari dengan cara ini. Dan kita PMI siap karena kita sekarang lagi bentuk 2000-an tim untuk seluruh Indonesia untuk kegiatan ini. Kementerian Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih kepada PMI dalam hal ini secara khusus Pak JK dengan seluruh tim yang telah memberikan perhatian besar kepada lembaga pemasyarakatan dan rutan kita di Indonesia. Kita ini sudah hampir 270.000 dan lapas itu sangat over kapasitas. Tadi di sini ini over kapasitasnya 4 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan kalau sempat kejadian, mudah-mudahan tidak. Itu akan dampaknya sangat mengerikan sekali. Mengerikan sekali, ya. Jadi 3.950, satu aja di sini bisa kalian bayangkan langsung ribuan yang bisa kena di sini. Ada tamunya, keluarganya datang yang kena bahaya. Bicara. Jadi ini yang kita katakan, makanya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PMI dan kerjasama dengan PMI daerah. Pak JK sudah sebagai ketua PMI sudah memerintahkan seluruh PMI daerah bekerja sama dengan lapas kita dan kanwil kita untuk membantu di sini. Saya juga minta alat sama Pak Yusuf Kala, kita kekurangan alat untuk penyemprotan, kurang lebih 18. Alhamdulillah beliau mengabulkan, disuruh ambil hari ini. Untuk PMI Jakarta Timur ya Pak? Untuk Jakarta Timur, yang diserahkan nanti ke Polres 10 ke Kodim 8. Harapannya nih Pak dari... Harapannya kita lakukan terus semaksimal mungkin, sesuai dengan Pak Gubernur, jaga jarak, interaksi sosial kita masyarakat, jangan melakukan aktivitas yang sifatnya kerumunan massa. Ya, kerumunan massa tidak boleh, karena itu dapat menimbulkan suspek pada yang lain.